بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana pada pagi hari ini Allah masih lagi memberikan kita taufik hidayahnya untuk menggerakkan hati kita menjalankan salah satu tanggungjawab terbesar kita sebagai seorang hamba Allah iaitu menuntut ilmu. Dan bersyukur juga kita kepada Allah kerana memberi ruang waktu dan kesihatan yang sempurna untuk kita menjalankan salah satu ibadah yang teragung di sisi Allah. Walillahilhamdu wa minnah. Pengajian hadis kita pada setiap hari Khamis ini berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dapat kita teruskan lagi. Dan alhamdulillah kita dah sampai ke hadis yang ke-18. Dan hadis yang ke-18 kita dah membahas dua wasiat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW mewasiati wasiat-wasiat ini kepada Abu Dzar dan juga Muadz bin Jabal. Kita teruskan wasiat Nabi yang seterusnya. Baik. Wasiat yang pertama yang baginda Nabi SAW berikan kepada kita yang terkait dengan takwa. Dan takwa tersebut harus kita jalankan tak kira di mana kita berada dan tak kira bila masa. Yakni 24 jam harian kita wajib untuk kita bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kepada Allah pada setiap waktu. Tetapi lumrahnya manusia, lumrahnya Bani Adam, tak mungkin dia dapat bertakwa kepada Allah selama 24 jam. Dan itu perkara yang biasa. Kerana Nabi SAW sendiri berkata, kullu Bani Adam khata. Setiap Bani Adam pasti akan buat kesalahan. Bahkan para anbiya dan rasul juga membuat kesalahan. Cuma kesalahan para nabi dan rasul tidak sampai tahap kesalahan yang besar. Hanya kesalahan kecil, tetapi kesalahan kecil itu akan langsung ditegur oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah maksud maksum. Baik. Bukan kita maksud maksum para nabi tak pernah buat dosa langsung. Sedangkan dalam Al-Quran jelas memberitahukan secara detail jika ada salah satu nabi yang buat kesalahan seperti Nabi Adam
dan Nabi yang baru kita tadabbur, Nabi apa? Nabi Yunus. Okey, Allah sendiri yang memberitahu dia telah berbuat zalim. Jadi kita kena sampaikan apa yang Allah sampaikan, cuma tanpa kita mengurang kemuliaan seorang Nabi dan Rasul, confirm kesalahan dia akan diampunkan oleh Allah, dan kesalahan apabila dilakukan oleh Nabi dan Rasul akan langsung ditegur oleh Allah. Okey. Kemudian apabila kita sebut Bani Adam tak mungkin berlepas dari kesalahan, Nabi SAW berikan wasiat yang seterusnya, jalan keluar daripada perkara tersebut. Apa dia? Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan selalulah iringi sayyi'ah, dosa, dan selalulah iringi dosa, kerana kita tak mampu untuk bertakwa 24 jam. Jika terlanjur kita buat dosa, tak jadi masalah, tetapi kita kena cepat-cepat iringi dosa tersebut dengan apa? Al-hasanah, amal baik. Kerana rahmatnya Allah kepada kita, rahmatnya Rabbul Alamin, hasanah tersebut akan tamhuha, hasanah tersebut akan memadam sayi'ah tersebut. Okay. Jadi kita terbenti dekat lafaz wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Okey. Setelah kita bahas orang yang segera bertaubat, orang yang segera menutupi kesalahannya dengan amal baik, itulah salah satu ciri utama orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri utama orang bertakwa juga, dia tidak berterusan dalam dosa. Okey, apabila datangnya peringatan, datangnya hidayah Allah, dia akan tinggalkan setermata. Dan itulah yang kita panggil kemuncak bagi seorang hamba. Maksudnya apa? Setelah seorang hamba betul-betul mengenal Allah, mengenal agama Allah, memahami setiap isi kandungan Al-Quran, maka keimanan mereka akan terpahat di dalam hati mereka perkataan apa? Sami'na wa ta'na. Jika datang qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina. Itu sifat-sifat orang munafik. Oleh itu dalam surah apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Al-Imran ayat 135. Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan kekal di dalam dosa. Baik, itu jelas. Kemudian para ulama berselisih pandangan. Apakah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, nescaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa. Ada khilaf di kalangan ulama. Okay, sebelum saya terangkan khilaf, mungkin saya nak tanyalah. Adakah bila seseorang itu berzina, dosa kan? Terus dia dah buat dosa, dia keluar daripada tempat yang dia berzina, dia bersedekah. Amal baik kan? Adakah sedekah tersebut akan memadamkan perbuatan zina dia? Kenapa? Sedangkan wa atbi sayyatal hasanatam huha. Aywa. Barakallahu fik. Baik, lebih kurang begitulah khilaf para ulama. Baik, kita bahas. Okey, pandangan yang pertama yang dimasukkan dengan al-hasanah dekat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atbi'i sayyi'ata al-hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk dengan al-hasanah. Pandangan ulama yang pertama, al-hasanah di sini khusus adalah taubat. Faham? Jadi, kalau kita terjemahkan dengan pandangan ulama yang pertama, dan ikutilah perbuatan buruk dengan bertaubat. Bertaubat sahaja, bukan benda yang lain. Kerana taubat pasti akan menghapus kesalahan tersebut. Jadi timbul persoalan. Kalau bertaubat daripada dosa besar, kita semua jelas, betul tak? Tapi dosa kecil, adakah perlu juga untuk bertaubat? Atau cukup sekadar kita istighfar, melakukan amal soleh, maka terhapus dosa tersebut? Maka pandangan ulama yang pertama, wajib juga untuk bertaubat, walaupun dosa kecil, dan dia ada dalil. Okey? Jadi wa atbi'i sayyi'atal hasanah, yakni dan ikutilah kesalahan dengan bertaubat, nescaya taubat tersebut akan menghapus kesalahan.
Jadi pandangan utama adalah at-taubah minal kabair was saghair. Bertaubat daripada dosa-dosa besar, jelas, dan juga dosa-dosa kecil. Okey, dalil dia surah Alul Imran ayat 135 tadi. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Dalam ayat ini, Allah beritahu secara umum. Tak kira dosa besar ataupun dosa kecil. Okay? Fahisha terkait dengan hawa nafsu. Kita melihat perkara yang haram, adakah dosa besar? Tidak, dosa kecil. Okay? Tapi dalam ayat ini, Allah sebut, sesiapa yang telah melakukan fahisha ataupun kezaliman. Dosa kecil, zalim tak? Zalim semestinya. Okey. Jadi zalamu anfusahum ini umum, dosa kecil maupun dosa besar. Apa yang mereka buat? Zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Mereka langsung mengingati Allah dan beristighfar, yakni bertaubat. Boleh juga buka surah An-Nisa ayat 17. Surah An-Nisa ayat 17, Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya hanyalah taubat yang diterima di sisi Allah, apa dia? Lilladzina ya'maluna su', orang yang melakukan kesalahan. Allah terangkan tak kesalahan besar ataupun kecil? Tak. Kecil ataupun besar, maka wajib untuk bertaubat. Thumma yatubuna min qarib, langsung dia bertaubat, tak tunggu waktu lama. Min qarib, sebab itulah sifat orang bertakwa. Apa hasilnya? Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Maka merekalah yang Allah akan terima taubatnya. Okey, cuba buka surah Al-Furqan dan ayat kegemaran pelajar Akademi Gunung Dakwah. Wallah, boleh tak puan? Ayat 69. Dalil seterusnya surah Al-Furqan ayat 69. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Okey. Khalas. Baik, ayat okey, ayat 60, ayat minta maaf, ayat 70. Ayat 70. Okey, baik. Okey, ayat ini juga sebelum ni Allah menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Hamba ar-Rahman yang sebenarnya. Jadi Allah bawakan berapa sifat dia? Solat malam. Apa lagi? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna, tidak sombong. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila bertemu dengan orang jahil, dia tak herdik, dia beri salam. Okay? Kemudian dia solat malam, sentiasa mengingati Allah, mengingati akhirat dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengecualikan, kecuali orang-orang yang tak melakukan perkara-perkara tersebut, maka orang itu akan yudha'af lahul azab. Tadi ayat 69, akan digandakan baginya azab, akan diazab. Maknanya dia membuat satu dosa, tetapi Allah menafikan ataupun Allah memberi pengecualian. Buat dosa biasa, tapi yang tak biasanya apabila buat dosa berpanjangan sehingga bawa ke mati. Na'udzubillah. Okey, sebab tu kita kena isi setiap hari kita dengan ilmu, kerana ilmu lah yang, daripada ilmu tu hidayah Allah akan datang. Kadang orang petikaikan, hidayah tak datang lagi. Bila hidayah datang? Diri dia sendiri tidak mahu mencari hidayah tu. Sebab tak mungkin dia tunggu Allah tiba-tiba berbual dengan dia daripada langit. Betul tak? Allah dah turunkan Al-Quran, Allah dah utus Nabi SAW, dan ada kitab-kitab hadis dan syarah-syarah para ulama. Di situlah hidayah Allah. Jadi cara untuk kita mendapat hidayah Allah, cara kita untuk mendapat teguran daripada Allah, dengan apa? Menuntut ilmu. Itu je salah satu caranya. Okay? Sebab tu orang yang berilmu dengan orang yang kuat ibadah, mana yang lagi mulia di sisi Allah? Orang yang berilmu. Kemudian Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Dosa kecil ataupun dosa besar. Herdik orang bodoh, dosa kecil ke besar? Ha?
Kalau besar antum kena bertaubat terus tau. Kena beristighfar, kena curukkan 6 syarat. Dosa kecil, kita herdik orang dosa kecil. Kita, tapi kalau kita herdik orang dalam keadaan kita sombong menganggap kita lebih baik, itu baru dosa besar, kibir. Okey, setakat ala adik ni. Ah. Dosa tak? Dosa tapi dosa kecil. Jadi walaupun dosa kecil, Allah tetap suruh kita bertaubat. Bahkan setelah bertaubat kita kena beriman dan beramal soleh. Kalau misal kata taubat tidak diperlukan untuk dosa kecil, nescaya Allah tidak perlu sebut taubat. Allah cukup sebut wa amila salihan. Dan lihat rahmat Allah apa, setelah kita bertaubat dan dalam keadaan kita bertaubat ikhlas, kemudian kita buktikan keikhlasan kita dengan kita langsung beramal soleh, melakukan kebaikan demi kebaikan untuk menutupi dosa-dosa kita. Apa balasan yang Allah beri? Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka Allah akan menggantikan dosa-dosa dia dengan apa? Pahala. Bayangkan kalau kita 20 tahun, 10 tahun buat dosa, kita betul-betul ikhlas bertaubat kerana Allah, selama 20 tahun dosa itu Allah gantikan dengan pahala. Dan Allah Maha Karim, Allah Maha Kaya untuk berikan kita pahala, tak ada hal. Cuma kita nak ke atau tak nak. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kenapa rahimah bukan Rahman ke dan sebagainya? Apa maksud rahim ni sini? Penyayang ataupun pengasih? Pengasih eh. Apa beza Rahman dengan Rahim? Rahman, rahmat Allah untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Baik yang kafir, yang mukmin, haiwan, tumbuhan, semua. Semua yang berjalan di atas muka bumi ni berjalan dengan rahmat Allah dari nama Allah Ar-Rahman. Tetapi yang berada di dalam kelas ini, yang berada di dalam masjid, yang beribadah kepada Allah, mereka berada di dalam ketaatan kepada Allah atas rahmat Allah daripada nama Allah Rahim. Berdasarkan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan kepada orang beriman sahaja Allah ada sifat rahim. Jadi bila kita ada tergerak hati untuk bertaubat daripada dosa, syukurilah nikmat Allah. Sebab sekarang kita dapat kasih sayang Allah yang special, yang Allah tidak berikan kepada semua makhluk, melainkan kepada orang yang beriman. Okey, Zakwan, jazakallah khair. Jadi secara umumnya daripada dalil-dalil ini, ulama menerangkan wa'at bi'is sayyata al-hasanata yakni at-taubah. Dan pendapat ini dibawakan oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Okay, kemudian dibawakan dalil juga bahawa kita wajib untuk bertaubat daripada dosa-dosa kecil. Boleh buka surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31, dalil kita wajib bertaubat walaupun daripada dosa kecil. Okey, baik. Surah An-Nur ni Allah memerintahkan kita orang-orang beriman dari kalangan wanita dan orang-orang beriman dari kalangan lelaki untuk menundukkan pandangan. Jangan sampai kita menikmati pandangan yang bukan halal. Apa hukum kita menikmati sesuatu yang Allah haramkan? Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Okey? Kita melihat sesuatu yang haram, itu adalah dosa kecil. Macam mana kita nak tahu dosa kecil ataupun dosa besar? Okay, sebagian ulama memberi pandangan, apabila dosa tersebut diancam neraka, diancam azab yang pedih, maka ketika itu baru dosa itu menjadi dosa besar. Tapi kalau tidak ada ancaman, hanya sebatas larangan sahaja, maka itu adalah dosa kecil. Tetapi kita sebagai orang bertakwa, patutkah kita cari dulu, ni dosa besar ke dosa kecil? Kalau dosa besar, on. Dosa besar, alhamdulillah. Kalau dosa kecil, on. Dosa besar, tunggu sekejap dulu. Patutkah? Tak patut. Patutnya orang bertakwa, hilangkan semua dosa kecil dan juga dosa besar. Seakan-akan dia berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Sebab dosa besar tu, gunung yang besar, asal-usulnya daripada batu kerikil yang kecil. Jadi kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil akan membawa kita melakukan dosa besar, pastinya. Okey, baik. Boleh ni ke bawah sikit?
Akhirnya Allah tutupkan dengan ayat ini. Lagi. Okey, dengan perkataan watubu ilallah. Okey, jadi kalau kita melanggar perintah Allah untuk menundukkan pandangan dan lain sebagainya, arahan-arahan yang lain ni, maka apabila kita dah melanggar perintah ini, dan perintah ini adalah hanya sebatas apabila kita langgar, ia adalah dosa kecil. Tapi walaupun dosa kecil, Allah perintahkan untuk watubu ilallahi jami'ah, dan bertaubatlah kepada Allah secara menyeluruh. Jadi mazhab Hambali berpendapat dosa kecil pun wajib untuk kita bertaubat. Baik, jazakallah khair. Dalil seterusnya surah Al-Hujurat ayat 11. Okay, surah Al-Hujurat ni Allah melarang kita untuk tidak meremehkan kaum lain, mengejek, memberi gelaran yang buruk dan sebagainya. Okay, kawan tu potong rambut, lepas tu kita, eh botak, orang tak suka. Contohlah. Contoh lain. Kawan tu dia bagus main bola, lepas tu kaki dia luka, dia jalan macam orang tempang. Lepas tu kita, eh tempang. Tapi dia tak suka. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Dosa, tetap dosa, tapi dosa kecil. Tak adalah sampai batas dosa besar kita masuk neraka dan sebagainya. Tetapi walaupun dosa kecil, Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang belum bertaubat atas dosa, menghina, menganggap dia lebih baik dan lain sebagainya, memberikan gelaran yang buruk, memanggil dengan gelaran yang buruk, maka apabila dia tidak bertaubat daripada perbuatan-perbuatan yang Allah larang ini, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kena bertaubat. Okay, wadih eh? Jadi itu adalah pendapat yang pertama. Jazakallah khair, jazakuan. Nah, mazhab Hambali melihat wa atbi'i sayyata alhasanata, yakni dan ikutilah semua dosa kecil maupun besar dengan bertaubat. Alhasanah di sini khusus bertaubat. Selagi tidak bertaubat, maka dosa kita akan kekal di dalam lampiran amalan kita. Tetapi pendapat ini marjuh. Pendapat ini marjuh. Kurang rajih. Pendapat yang lebih rajah adalah pendapat yang kedua berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Faham tu? Okey, jadi pendapat yang kedua pula, al-hasanah wa atbi'i sayyi'ata, dan ikutilah dosa dengan hasanah, a'ammu minat taubah. Lebih umum daripada taubat. Lebih umum daripada taubat. Tapi pendapat yang kedua ini, bila terkait dengan dosa besar, semua ijma' para ulama' wajib untuk bertaubat. Okay, bila kita sebut bertaubat, dia mesti kena cukup syarat, betul tak? Okay, anda rasa ni semua dah pernah bertaubat kepada Allah kan? Alhamdulillah. Okay, jom kita listkan satu-satu syarat untuk bertaubat selain tulab akademi eh. Okay, yang pertama apa? Syarat untuk kita bertaubat. Ha? Apa? Fadhal. Ikhlas. Eh, perkara ni wajib untuk kita tahu dan ada di luar kepala kita. Sebab kalau kita tak tahu benda ni, syarat ni, maknanya kita tak pernah bertaubat. Bila kita tak pernah bertaubat, kita menganggap diri kita tak pernah melakukan dosa. Dan orang yang bertakwa, dia tak akan duduk sejenak, dia fikir, hari ni dah buat dosa ke belum eh? Dosa kecil ke dosa besar eh? Oh, dosa kecil je. Mantap belum bertaubat lah. Jeling suami, dosa kecil ke dosa besar? Sampai suami tu sakit hati? Dosa besar, ikhwan, dosa besar. Okay. Akhwati. Ikhwan isteri, akhwati, dosa besar. Menjeling suami ataupun tidak mendengar arahan suami yang ma'ruf, maka itu adalah dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab perkara ini menyebabkan masuk ataupun syarat untuk masuk syurga. Bila tak cukup syarat masuk syurga, kita masuk mana? Masuk neraka lah. Jadi
Nak belajar kan? Syarat dia kan? Baik, kita belajar sama-sama. Yang pertama kena ikhlas. Okay, bila kita buat dosa, kita taubat kerana Allah. Bukan kita dah buat dosa rasa bersalah sebab suami ke, sebab manusia ke, sebab bos tegur ke. Sampai bila kau macam ni? Okeylah, aku bertaubatlah. Sebab apa? Sebab bos dia. Sampai bila nak macam ni? Okeylah, saya bertaubat. Sebab apa? Sebab orang tua tegur. Maka taubat ni tak diterima. Taubat yang diterima betul-betul dia buat sebab dia tahu Allah larang benda ni. Dia tahu Allah perintahkan benda ni tapi dia tinggalkan dengan sengaja. Akhirnya dia rasa bersalah, itu barulah ikhlas. Okey, bukan kenapa tinggalkan solat? Tahu tak solat tu punca rezeki? Oh ya ke? Ah, saya solat lepas ni. Saya dah tengah tak ada duit ni. Itu bertaubat bukan sebab Allah, taubat sebab nak dunia. Jadi taubat yang pertama, syarat yang harus kita perhatikan adalah keikhlasan kita. Kita melawan cakap suami ataupun anak derhaka kepada orang tua, jangan sebab suami itu angkat muka dengan kita, jangan sebab orang tua marah kita, tak. Kita bertaubat sebab Allah dan Rasul yang melarang benda itu. Boleh faham eh? Okay. Jadi bila kita buat kerana Allah, walaupun kita dah cerita anggap alah benda tu dah biasa dah, suami saya dah biasa dah, tapi sebenarnya benda tu adalah mungkar, akhirnya dia bertaubat tak? Dia takkan bertaubat. Sebab dia berubah kerana manusia, bukan berubah kerana Allah. Sebab tu segala perhubungan kita dengan pihak kedua wajib untuk kita jalinkan kerana Allah. Bukan kerana silaturahim, bukan kerana suami isteri, bukan kerana anak dan ibu. Okey, sebab akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang sangat rapat bila nanti di akhirat kelak, ibu dan ayah, anak dan mak, suami isteri. Tapi nanti dekat pada mahsyar, ba'duhum adun ba'duhum li ba'din adu. Masing-masing dengan masing-masing yang lain akan menjadi musuh ketat. Kecuali apa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni dia berhubung suami sayang isteri bukan kerana isteri. Suami sayang isteri kerana Allah perintahkan untuk menyayangi isteri bil ma'ruf. Isteri mentaati suami bukan kerana suami dia bagi duit setiap bulan. Bukan kerana dia takut bila dia tak mentaati suami dia pukul dia, tidak. Isteri mentaati suami kerana Allah yang perintahkan untuk taati suami. Anak melakukan birru walidain, apa ni? Taat kepada kedua orang tua kerana Allah yang perintahkan. Bukan sebab dia kesian tengok ayah dia dah tua, mak dia dah tua, tak. Itu melebihi segalanya. Itulah namanya ikhlas. Yang kedua apa? Setelah kita dah ikhlas, aku nak bertaubat, kita kena ada perasaan apa? An-nadmu. Apa maksud an-nadam? Menyesal. Menyesal. Wajib kena ada perasaan menyesal. Sebab apa? Menyesal ni lah bentuk kita bertaubat ikhlas. Okay. Bila kita betul-betul ikhlas kerana Allah, kita akan menyesal sebab kita dah terlanjur melakukan larangan Allah ataupun kita dah terlanjur meninggalkan perintah Allah. Okay, yang ketiga apa? Ha? Al-ikhla' dulu. Al-ikhla'. Al-ikhla' berlepas diri dengan dosa tersebut serta-merta. Al-ikhla', sorry, al-ikhla'. Jazakallah khair. Akhir qaf. Baik. Berlepas diri dengan dosa serta-merta. Jangan dia dia dah belajar ayat-ayat tentang Allah mengharamkan riba. Allah cakap orang yang menghalalkan riba ataupun orang yang berurusan dengan urusan riba, seakan-akan dia dah nak berperang dengan Allah dan Rasul. Dia tahu, dia dah ikhlas, dia dah menyesal, tetapi masih kerja lagi kat bank. Bertaubat ke dia? Dia belum bertaubat. Tak guna dia beristighfar ke, dia menangis ke, dia apa. Tapi kalau dia masih dalam sistem tersebut, dia masih dalam dosa tersebut, dia belum bertaubat. Belum cukup syarat dia. Okay, kemudian setelah dia dah berlepas, barulah al-azmu.
al-azmu, berazam. Kena ada satu azaman, takkan aku ulang dosa tu. Tak guna kita dah menyesal, tak guna kita dah tinggalkan dosa, tapi dalam hati kita masih, nanti bila-bila nak try jaya, lepas tu bertaubat lagi. Kalau ada perasaan tu, kita belum cukup syarat untuk bertaubat daripada dosa besar. Okey, ini semua hak kita kepada Allah. Bila kita melakukan dosa kepada Allah, wajib untuk kita penuhi ini. Okey, yang kelima, apabila kita melakukan dosa terhadap manusia, maka syarat untuk kita diterimanya taubat, kita kena kembalikan hak dia. Kaif yakun? Al-bara'ah. Barakallahu fik. Al-bara'ah. Al-bara'ah, yang ini berlepas diri. Bila kita ambil wang orang, kita curi barang orang, kita curi phone orang ke, kita curi duit mak ayah kita ke, kita dah bertaubat dan menyesal, wajib untuk kita mengaku di hadapan mak kita dan kita pulangkan hak tersebut. Kalau kita dah mengumpat orang, kita dah mencaci maki orang, kita wajib untuk minta keampunan daripada dia. Dia nak ampunkan ataupun tidak, itu cerita nombor dua. Tapi cerita yang utama sekali untuk antum bertaubat adalah al-bara'ah. Okey, berlepas diri daripada hak orang yang kita telah zalimi. Yang keenam apa? Kita kena bertaubat sebelum datangnya dua waktu yang Allah tutup pintu taubat. Yang pertama apa? Qurbatul maut. Telah dekatnya kematian. Yang ini nyawa dah sampai di kerongkongan. Okay. Sebagaimana Fir'aun, apabila dia dah nak mati di tengah lautan, dia dah bertaubat. Dan hampir-hampir taubat dia tu diterima oleh Allah. Betul tak? Tetapi syarat dia tak cukup. Dah dekat kematian. Dah jelas nampak semua benda yang asalnya gaib dah jadi nyata di hadapan mata dia. Malakal maut dia dah nampak dan sebagainya. Ketika itu dia nak bertaubat, menangis air mata darah pun Allah tidak diterima. Yang kedua apa? Sebelum matahari terbit di sebelah guru. Urub syams. Tu ayo ah. Ha? Ayo itlaq. Sasas. Tatlu' syams. Min maghribiha. Tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Matahari terbit di sebelah barat. Bila kita tidur malam ni, besok pagi tiba-tiba viral. Facebook, YouTube semua cakap, matahari dah terbit sebelah barat. Ketika itu pintu taubat dah tertutup. Sebab benda ini adalah benda yang gaib. Pernahkah daripada zaman Nabi Adam sampai waktu kita sekarang, matahari pernah tak terbit sebelah barat? Tak pernah. Tiba-tiba Nabi cakap akan terbit sebelah barat. Kita percaya tak? Wajib kita percaya sebab datang daripada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia adalah benda yang gaib. Kita tak tahu betul ke tak betul, akan terjadi ataupun tidak, tapi kita orang beriman, kita wajib untuk percaya. Jadi bila dah benda yang sebenarnya tak mungkin terjadi untuk waktu kita ni, tiba-tiba Nabi cakap akan terjadi dan benda tu berlaku, maka ketika itu Allah dah singkap benda yang gaib. Ketika dah tersingkap benda yang gaib, ujian kita sebagai orang yang bertakwa, yu'minu nabil gaib, dah tak ada. Jadi ketika itu kalau kita nak bertaubat pun dah tak berguna. Dah ada tutup pintu taubat. Jadi konsep dia, bila benda yang gaib ujian untuk kita, yu'minu nabil gaib kan, sifat yang pertama orang mutakin, telah terhapus ataupun disingkap oleh Allah, maka ketika itu taubat dah tidak diterima, tidak diperlukan. Sebab ujian dah tak ada. Macam kita nanti bila dibangkitkan di padang mahsyar, benda semua yang asalnya gaib kita nampak dengan nyata. Kita duduk di bawah matahari, kita bogel dan lain sebagainya, benda semua dah nyata. Yang asalnya dulu kita hanya percaya secara gaib. Tapi bila kita dah nyata di hadapan mata kita, ketika itu kita tak perlu, kita tidak diterima pun taubat kita. Kita menangislah, kita menyesal bagaimanapun, taubat kita tidak akan diterima. Dan itulah apabila kita sebut taubat, maka wajib ada 6 syarat ni.
Yang ini bertaubat daripada dosa besar. Boleh faham ke? Okay, faham kan? Okay, jadi pendapat yang kedua, wa'atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan dosa, yakni dosa kecil ke besar? Dosa kecil ke besar? Dosa kecil. Sebab al-hasanah a'ammu minat taubah. Dengan amal baik, tak semestinya bertaubat. Tapi pandangan yang pertama cakap apa? Al-hasanah ni adalah taubat sahaja, bukan amal lain. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Faham tu? Okay, alhamdulillah. Baik, jadi a'ammu minat taubah. Al-hasanah, pendapat yang kedua, lebih umum daripada taubat. Wahia jami'ul amal soleh. Wahia jami'u amali salih. Semua amalan salih. Bukan khusus bertaubat. Akan tetapi, ada akan tetapinya. Okay. Walakinnaha, akan tetapi ia, yakni hasanah tersebut, khasatun lissagairi, khusus untuk dosa kecil sahaja. Tapi kalau dosa besar, wajib untuk kita bertaubat dan hadirkan 6 syarat tersebut. Kemudian, syaratnya untuk kita dihapuskan dosa-dosa kecil kita dengan kita beramal soleh. Syarat yang pertama, kena dosa kecil. Syarat yang kedua, bisyarti ijtinabi kabair, dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Okey, dosa-dosa kecil kita sangat banyak. Okay, kita tendang kucing, kita maki orang yang tak signal, kita langgar traffic light. Banyak tak? Ha. Mungkin kalau kita listkan satu-satu. Okay, tapi Allah Maha Besar rahmatnya, dengan kita solat, dengan kita berzikir dan lain sebagainya, amal-amal soleh, terhapus dosa kita. Dengan syarat apa? Kita menjauhi dosa-dosa besar. Okay, tapi kalau misalnya orang yang hidupnya sentiasa dengan khamar. Khamar apa? Arak. Sarapan pagi, tiger. Makan siang, lion. Tiba-tiba dia tertendang kucing, astaghfirullah. Dia beristighfar. Dia melakukan amal soleh. Dia usap kucing tu, dia bagi makan. Agak-agak terhapus tak dosa dia? Tak terhapus sebab dia masih masih apa? Masih dalam keadaan dosa dosa besar dia belum taubat lagi. Faham tak? Seorang anak yang derhaka kepada kedua orang tua. Okay. Dia tinggalkan rumah dalam keadaan orang tua dia menangis dan sebagainya dah. Lepas tu bila dia menyendiri, dia terbuat dosa kecil, dia cakap wa atbi'is sayyatal hasanah. Aku nak hapuskan dosa kecil ni dengan buat baik. Dia puasa ke, dia pergi solat ke, dia banyakkan langkah ke solat, pergi ke masjid dan sebagainya. Terhapus tak dosa dia? Tak terhapus sebab dia belum bertaubat lagi daripada dosa besar. Yang ini uququl walidain. Faham tu? Okay, jadi syarat untuk kita mengikuti amalan soleh supaya amal soleh tersebut boleh menghapus dosa-dosa kita, yang ini dosa kecil, kita kena taubat dulu ataupun menjauhi dosa besar. Ada dalil ke? Ada dalil. Surah An-Nisa ayat 31. Boleh buka Zakuan? Jazakallah khair. Surah An-Nisa ayat 31. Allah SWT berfirman apa? Ijtanibu. Okey, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, in, jika tajtanibu, engkau menjauhi, yang ini tidak melakukan, ataupun bila melakukan, berlepas diri dengan apa? Bertaubat. Kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang mana engkau dilarang oleh Allah untuk melakukan perkara tersebut, Allah akan nukaffir ankum sayyiatikum. Dosa-dosa kecil kita yang lain, Allah akan ampunkan dengan seterbeta. Sebab apa? Kita menjauhi dosa besar. Okay. Jadi kalau orang yang tak solat lagi 5 waktu, jangan angan-angan dosa-dosa kecil dia diampunkan. Dosa besar pun dia belum bertaubat, jadi dosa dia menumpuk-menumpuk. Dan hati dia semakin hari semakin hitam dan hitam. Okay, jadi kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita pasti Allah akan ampunkan. Sebab apa?
orang yang menjauhi dosa besar, satu hari tu dia solat tak? Pasti dia solat. Kalau dia tak solat, dia buat dosa besar. Bila solat, dalam hadis yang sahih menerangkan kita akan suci daripada, seakan-akan kita ada rumah di sebelah sungai. Lepas tu kita ada sebelah sungai, setiap hari 5 kali kita mandi kat sungai. Agak-agak ada daki tak kat badan dia? Bersih kan? Ha, macam itulah solat akan membersihkan kita daripada dosa. Dengan syarat kita menjauhi dosa, dosa besar. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Baik. Kemudian itu dalil daripada Al-Quran. Manakala dalil daripada hadis, Nabi SAW bersabda. Okay. Hadis ini juga penguat. Penguat untuk pendapat yang kedua bahawa Al-Hasanah di sini adalah seluruh amal soleh dapat menghapus dosa kecil. Okay. Dia sebagai penguat. Apa Nabi SAW bersabda? As-salawatul khams. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu khams. Al-jum'atu ila al-jum'ati. Salawat lima waktu yang wajib. Jumaat ke Jumaat yang lain. Apabila dia mendatangi Jumaat, dia menjalankan hak-hak Jumaat. Apa dia? Ketika berkhutbah dia tidak melakukan benda-benda yang larah. Dia datang awal. Okey, dia tak tertidur. Bila tidur je, kita dah terlepas fadilat Jumaat. Kalau dia memenuhi semua hak-hak Jumaat, maka ketika waktu seminggu tu Allah sentiasa ampunkan dosa dia. Betul ke? Betul. Ada dalil dia. Bahkan Ramadhanu ila Ramadhan. Daripada bulan Ramadhan sampai bulan Ramadhan yang depan, kalau kita betul-betul man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang betul-betul bangun mendirikan hak Ramadhan dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan diampunkan dosa yang akan datang. Ni penguat dia. Ramadhan sampai Ramadhan ke depan, Allah ampunkan semua dosa-dosa kecil kita. Okey. Apa dia? Salawat khams, salat lima waktu, Jumaat sampai Jumaat ni harian. Ya Allah, besarnya rahmat Allah. Ini per minggu. Ini per tahun. Mukaffiratun lima bainahunna. Menghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Di antara kita solat subuh sampai ke solat zuhur, kalau kita lakukan dosa kecil, Allah akan ampunkan. Daripada solat zuhur sampai ke solat asar, Allah akan ampunkan. Daripada Jumaat minggu ni sampai Jumaat minggu depan, Allah akan ampunkan dosa kita. Daripada Ramadan yang lepas ni sampai Ramadan yang tahun depan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dengan syarat apa? Idza tunibatil kabairu. Dengan syarat jika dia menjauh daripada melakukan dosa besar, dijauhkan dosa besar daripada dia. Mabni ala majhul. Faham tu? Okay, jadi syarat untuk kita dapat kelebihan wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha, yang pertama kena dosa kecil. Yang kedua, kita kena menjauhi dosa besar. Kalau kita terlanjur melakukan dosa besar, wa na'udzubillah, segera untuk bertaubat dan penuhi 6 syarat tersebut. Okey. Dan ulama juga membahaskan pendapat yang kedua ni, semua secara umumnya amalan soleh kan. Amalan soleh dapat menghapus dosa-dosa kecil. Okey, amalan soleh yang dapat menghapus dosa-dosa kecil terbahagi menjadi dua. Terbahagi menjadi dua. Apabila para ulama mengaji dalil-dalil daripada Al-Quran maupun Sunnah, amal soleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil terbahagi menjadi dua. Yang pertama, al-amalu khasun lisayyati khasah. Sayyati khasati. Amalan yang khusus dapat menghapus dosa yang khusus. Okay. Yang pertama adalah amalan soleh yang khusus. Kita buat benda ni, kita dapat menghapus dosa yang khusus.
Okey, contoh dia apa? Kafarah, kafaratu wat'i nahara ramadani, ramadana. Bila kita terlanjur berjima dengan isteri di siang Ramadan, kalau kita nak bertaubat, kita nak hapus dosa tersebut, dia kena ada amalan yang khusus. Apa dia? Kena kafarah. Selagi kita tak menjalankan kafarah tersebut, dosa kita masih lagi kekal walaupun kita dah penuhi 6 syarat tersebut. Boleh faham? Maknanya amalan khusus untuk dosa yang khusus. Apa kafarah dia? Siapa yang berjima di nahar Ramadan, tengah hari Ramadan, pertama kena apa? Memerdekakan seorang budak, seorang hamba sahaya. Hamba sahaya. Macam pelik. Tapi ada tak hamba zaman kita ni? Tak ada. Jadi kita kena pergi syarat yang kedua. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Straight. Maknanya 60 hari dia kena puasa. Tiba hari yang ke-59, dia terbatal puasa. Kena ulang balik. Berat, tak mampu. Kena cuba dulu. Okay, ni bukan pilihan lah, nak pilih 1, 2, 3, tak. Kena cuba salah satu. Kalau tak ada, baru kita kena pindah yang seterusnya. Yang terakhir, kena bagi makan 60 orang miskin. Jadi, amalan soleh yang 3 ni, memberdekakan hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun memberi makan 60 orang miskin, khusus untuk dosa yang khusus. Boleh faham? Baik. Dan contoh lain, contoh lain, dam untuk orang yang berhaji ataupun ihram, kan? Dia langgar syarat-syarat ihram ataupun dia langgar apa-apa perbuatan ketika haji, dia kena ada kafarah, dia kena ada amalan soleh yang khusus untuk diterima ataupun dihapuskan dosa dia langgar. Boleh faham? Yang ini apa? Dam. Kena sembelih satu seekor kambing. Yang ketiga, dia banyak. Ini salah satunya. Yang ketiga, ada dalil yang khusus, dalil yang sharih daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man halafa, man qala wallat wal'uzza falyakul la ilaha illallah. Awkama qala SAW, barang siapa yang berkata demi Lat ataupun Uzza, ataupun dia bersumpah dengan nama selain Allah, demi orang tuaku, apa lagi, demi tok guruku, dengan dosa yang khusus ni, wajib dia menatakan amalan soleh yang khusus. Apa dia? Falyakul la ilaha illallah. Dia kena terus sebut la ilaha illallah, baru terhapus dosa dia tu. Kalau selagi mana dia tak sebut la ilaha illallah, dia masih lagi dalam keadaan dosa. Jadi itu bahagian yang pertama, amalan yang khusus, amal soleh yang khusus untuk dosa yang khusus. Okay, yang kedua, wa atbi'i sayyata alhasana tamhuha, amalan soleh secara umum tanpa dosa yang khusus. Okey, al-amalu soleh alladhi yamhu as-sayyi'ata umuman. Okay, ni dosa kita secara umum boleh dihapus dengan amalan soleh yang secara umum. Contoh dia apa? Solat, puasa, doa setelah makan, doa sebelum pakai baju. Siapa yang baca doa sebelum pakai baju hari ni? Masya Allah, terhapus dosa antum mengumpat anak semalam. Tak ada. Mengumpat dosa besar eh. Okey, amalan soleh yang menghapus dosa secara umumnya pun terbagi menjadi dua. Amalan soleh yang syarat memberitahu bahawa dosa, amalan soleh tersebut akan menghapus dosa. Misalnya tadi apa saya sebut? Solat, puasa, haji, kan? Barang siapa yang haji, walam yarfuth, walam yafsuq, seakan-akan dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Yang ini dosa dia bersih. Haji, puasa, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Solat tadi apa? As-salawatul khams, kan? Lepas tu ada hadis Nabi sebut, isbaghul wudu wa kasratul khuta ila al-masajid wa intizaru as-salah baina as-salah mukaffirat lima bainahum. Aw kama qala sallam,
menyempurnakan wuduk, kemudian dia membanyakkan langkah ke masjid, kemudian dia tunggu daripada waktu solat ke waktu solat yang lain, maka ketika itu Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Ini khusus untuk orang lelaki. Okay, jadi yang pertama adalah amalan soleh yang syarat memberitahu. Amalan ini akan menghapuskan dosa. Seperti solat, puasa, haji, doa, badal akal. Barang siapa yang membaca alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, setelah makan Allah akan ampunkan dosa dia. Nikmat tak? Tapi berapa ramai kita yang lupa untuk membaca, betul tak? Mana tak lupanya makan? Makan apa? Mandi. Sup tulang. Sedap sangat sampai lupa. Dan ada satu hadis Nabi SAW bersabda, at-ta'imu asy-syakir bi martabati shaim as-sabir. Hadis sahih. Orang yang makan tak berpuasa tetapi dia bersyukur, dia menjalankan semua hak-hak ketika dia dapat nikmat daripada Allah, yakni apa? Sebelum makan dia baca bismillah. Ketika makan dia tidak membadir, dia menghayati makanan yang dia dapat daripada Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kemudian setelah makan dia baca doa. Maka orang ini martabat dia sama dengan orang yang sedang berpuasa yang bersabar. Besar tak rahmat Allah? Besar. Allah tahu tak semua hamba dia kuat untuk berpuasa. Tapi tahu, kalau tak kuat untuk berpuasa, syukurlah kalau dapat makan tu. Jangan lalai pula. Okey? Kemudian doa qabla lubsil malabis. Doa sebelum pakai pakaian. Apa doa sebelum pakai pakaian? Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Panjangnya susah nak baca. Sifir 11, sifir 20, sifir 50 kita suruh anak kita baca, hafal, betul tak? Takkan doa ni kita tak nak paksa anak kita baca. Asyik hafal sifir. Ah ha, bagus, jangan hafal. Ada calculator sekarang. Tapi hafal doa sebelum pakai baju. Okey, itu yang pertama, iaitu amal soleh yang khusus yang syarat beritahu. Okey, yang kedua ada amalan-amalan yang syarat tidak mengikatnya. Ada dalil? Ada. Wa tibi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi kalau kita misal kata kita terbuat dosa dengan kawan kita, cepat-cepat buat amal soleh. Banyakkan solat ataupun bersedekah ataupun senyum ke orang, berzikir subhanallah wa bihamdihi. Okey? Okey, baik, Zakon boleh buka yang ni. Yang panjang tu. Okey, dalam agama kita bukan sekadar amal soleh dapat menghapuskan dosa. Dosa juga dapat menghapuskan amal soleh. Tahu kan? Kau baru tahu? Ha, alhamdulillah. Apa salah satunya? Syirik yang pertama, betul. Okey, ini hadis yang anak sebut tadi. Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum. Adakah kalian boleh fikirkan, jikalau ada sebuah sungai di depan pintu kalian, yaghtasilu minhu kulla yawm, dia mandi setiap hari khamsa marat, 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai', adakah akan sisa kotoran dekat badan dia? Tak mungkin. Okey. Sebab 5 kali dia mandi. Maka para sahabat, Nabi bertanya, adakah akan ada kotoran pada badan dia? Para sahabat jawab, la yabqa min darnihi syai'. Tak ada, tak ada kotoran. Lepas tu Nabi SAW berikan analogi tu, fadhalika mathalu salawatil khams. Maka itu sama seperti solat 5 waktu yang dapat membersihkan kita daripada dosa-dosa kecil. Dengan syarat menjauhi dosa dosa besar. Yamhullahu bihinna khataya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Bukan yang ni zakon, satu lagi yang panjang lagi. Satu lagi yang anak hantar yang panjang sekali. Ataik, dosa-dosa yang menghapus pahala. Yang pertama, al-kufru wa syirku wa riddah. Kufur, syirik dan murtad. Bila orang melakukan syirik besar, kufur besar, bid'ah yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, maka ketika itu semua amalan soleh yang dia buat daripada awal hari dia baligh sampai hari itu, semua terhapus. Semua terhapus. Apa dalil dia? Allah SWT berfirman, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'madun. Dan jikalau mereka menduakan Allah, mensyirikkan Allah, mengkufurkan Allah, yakni syirik besar, kufur besar, bid'ah besar, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sehingga mengkufurkan orang tu,
pasti akan habita, lenyap, habis. Anhum, daripada mereka, apa yang telah mereka amalkan. Jadi, kewajipan kita apa? Kewajipan kita adalah sentiasa untuk kita memperbaharui tauhid kita. Kewajipan kita adalah untuk sentiasa mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Kewajipan kita jangan allergic bila dengar ada orang cakap syirik. Sebab akibat dia sangat besar. Ni bila kita pergi surau ataupun kita dijemput pergi mana-mana tempat, bila sebut syirik, sebelum nak pergi ceramah, ustaz, kalau boleh hindari dua perkataan. Apa dia? Syirik bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Syirik bid'ah ni lah asas kalimat tu tauhid, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, itu apa? Tauhid. Lawan dia apa? Syirik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Maksud dia apa? Sunnah. Lawan dia? Bid'ah. Jadi perbahasan syirik, perbahasan bid'ah tak boleh lengkang daripada kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita nak sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Jangan sampai anak-anak cucu kita melakukan bid'ah yang sehingga mengeluarkan dia daripada agama. Sembah kubur, sujud, tazallul, rasa hina di hadapan manusia. Itu semua sebab apa? Sebab kritikal dalam masalah tauhid. Dan wallahi ikhwan wa akhawati fil azani Allah wa ayakum. Kalau kita lihat sekarang di Facebook, kan sangat disayangkan. Alhamdulillah Malaysia ni masih okey lagi. Kalau kita lihat negara jiran, syirik tu dah macam biasa. Cium kaki manusia dah biasa. Berbual dengan kubur dah biasa. Sebut wahai Syekh Fulan tolong aku depan kubur, itu dah biasa. Itu semua syirik akbar. Syirik yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Jadi benda ini bukan benda main-main. Kita wajib untuk top up ilmu kita dari segi akidah. Baik. Dan surah Al-An'am ayat 88, dan Allah juga berfirman, la'in ashrakta, jikalau engkau Muhammad mensyirikkan Allah. Jadi Nabi Muhammad pun sebenarnya tak selamat daripada syirik. Allah sendiri beritahu. Tapi Nabi Muhammad syirik tak? Tak mungkin. Tak mungkin. Tapi bila Allah cakap, la'in, jikalau engkau syirikkan, engkau pun layah batanna amaluk, amalan-amalan engkau pun akan terhapus. Dan walatakunanna minal khasirin, dan kau pasti akan menjadi orang yang sangat rugi. Dan inilah kerugian yang sebenar. Bukan kerugian kita kat dunia ni jadi miskin, kita tak ada harta, kita tak ada makan, tak. Sebab bila kita bersabar, kita dapat apa? Syurga. Tapi bila kita ayuh, ada Az-Zumar 65. Okey, boleh naik atas lagi. Okey, yang kedua, al-ibtida' fid din. Melakukan perkara baru dalam agama. Yang ni apa? Al-bid'ah. Okey, tolong jangan allergic dengan bid'ah. Sebab Nabi SAW setiap kali nak menyampaikan ceramah, menyampaikan kuliah, Nabi akan sebut fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Setiap perbuatan baru dalam agama, benda itu sangat tercela, iaitu bid'ah. Apa guna Nabi setiap kali nak bagi ceramah, Nabi akan mulakan dengan khutbatul hajah yang anak mulakan tadi. Untuk apa Nabi sampaikan kepada sahabat? Sedangkan sahabat tak mungkin buat bidah, ada Nabi. Sebenarnya pesanan itu untuk kita yang datang kemudian. Okey, jadi jangan kita apa cakap bidah ni keraslah. Kerana itulah yang Nabi dan para sahabat sampaikan. Okey, al-ibtida' fid din, melakukan perkara yang baru dalam agama, balalatun, ia adalah perkara yang sesat. Perkara baru dalam agama, bukan perkara baru dalam dunia. Okey. Wa huwa min a'zami asbabi hubutil amal, dan dia antara sebab-sebab yang terbesar menyebabkan amalan terhapus. Apa dalil dia? Dalam surah Muhammad ayat 33. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah, tauhidlah Allah, jauhilah syirik kepada Allah, jalanilah semua perintah-perintah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, ikutilah sunnah-sunnah Nabi SAW, gigitlah sunnah-sunnah Nabi SAW dengan gigi garham, bencilah perkara-perkara yang dilakukan bukan berdasarkan daripada sunnah Nabi SAW. Hasil dia apa kalau kita tak mentaati Allah dan Rasul? Dan Allah sambung, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kau
membatalkan amalan kau dengan apa? Dengan tidak mentaati Allah dan Rasul. Okay, bila kita buat syirik, nubtilu amaluna, kita membatalkan amalan kita. Bila kita buat bid'ah, kita membatalkan amalan kita. Dan Nabi juga sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan dan amalan tersebut tidak ada dalam urusan kami, hasil dia apa? Fahuwa raddun. Maka dia akan tertolak. Okay, kemudian surah Al-Hujurat ayat nombor 2. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Okay, ayat ini Allah mencela. Dan sebab nuzul ayat ini berlaku sedikit pertelingkaran. Ha? Bergaduh lah, senang. Bergaduh siap Abu Bakar dengan Umar di hadapan Nabi SAW. Ketika tu ayat ni turun pada 9 Hijrah. Dan pada waktu 9 Hijrah tu, setelah Fathul Mekah, ramai kabilah-kabilah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Salah satunya Bani Tamim. Bani Tamim, Bani Tanah Melayu. Tak. Bani Tamim, Bani orang Arab lah. Jangan cakap Bani Tamim Tanah Melayu, sesat eh. Bani Tamim adalah orang Arab, tak ada kaitan dengan Tanah Melayu. Jadi bila Bani Tamim datang, Abu Bakar sebut, fulan dan fulan boleh jadi ketua dia. Beritahu Nabi SAW. Tiba-tiba Umar pun cakap, tak, fulan dan fulan tu yang jadi ketua. Kata Abu Bakar, Umar, kau ni asyik menyalahi aku je. Ada apa ni? Aku tak menyalahi kau. Lepas tu dia bergaduh. Akhirnya turunlah ayat ni. Jangan kau mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Wala tajharu bil qaul. Dan jangan kau meninggikan suara kepada yang ini memanggil Nabi dengan suara yang tinggi sebagaimana kau meninggikan suara di antara satu sama lain. Lain. Kita dengan kawan kita, boleh kita nak sebut kuat suara ke, kita nak bergurau, bergelak, tak ada masalah. Tapi dengan Nabi SAW, ada adab dia. Dan ini juga berlaku sampai sekarang. Walaupun kita nanti berziarah ke kubur Nabi SAW, kita tak boleh mengangkat suara. Okay? Menangis-nangis lah, ya Nabi, apa tu, tak boleh. Cukup kita berselawat, lepas tu kita jalan. Okay? Hasil dia apa? Kalau kita mengangkat suara, okay, mengangkat suara pun, akhirnya apa? Antah bata a'malukum. Maka terhapuslah amalan kau. Sebab apa? Mengangkat suara. Siapa tu? Abu Bakar dan Umar. Dia buat bid'ah tak? Tak mungkin dia buat bid'ah sebab Nabi di hadapan dia. Tapi kesalahan dia apa? Mengangkat suara je. Kalaulah mengangkat suara pun amalan boleh terhapus, wa antum la tash'urun, sedangkan dia tak rasa amalan dia terhapus. Sebab dia rasa macam biasa je. Tapi depan Nabi SAW dan Abu Bakar, sejak setelah turun ayat ni, aku tak pernah berbual dengan Nabi melainkan secara berbisik. Ya Rasulullah. Macam tu. Sebab dia takut amalan dia terhapus. Bayangkan kalau ada orang buat bid'ah, agak-agak terhapus tak amalan dia? Terhapus. Jadi berhati-hati. Okey, kita cepat sikit. Okey, yang kedua, meninggalkan solat asar. Secara khususnya solat asar. Okey, kalau solat-solat yang lain kita tinggalkan, dosa besar, ya dosa besar. Kita bertaubat, tak ada hal. Tapi bila khusus untuk solat asar ni, bila kita tinggalkan dia dengan sengaja, amalan kita akan terhapus. Ada dalil dia daripada Nabi SAW, man taraka solatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka akan terhapuslah amalan-amalan soleh dia. Okay, kemudian ityanul arrafin, mendatangi tukang tilik ataupun bomo. Okay, ataupun bomo yang dilabel sebagai ustaz. Jangan cakap. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang tilik, fasa'alahu an syai'in, dia menanyakan tentang sesuatu perkara terkait dengan qadar, takdir. Apa hasil dia? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. 40 malam solat dia tidak diterima, 40 hari solat dia tak diterima. Macam tu buat apa nak solat? Kita cakap apa? Tak solat, dosa besar. Tapi kalau dia solat 40 hari, solat dia tu sekadar, dia biar tak dapat dosa. Pahala dapat tak? Tak dapat. Boleh faham? Okay? Tak diterima solat 40 hari, maknanya dia wajib tetap kena solat, tetapi solat dia sekadar biar tak dapat dosa. Tapi pahala dia tak dapat. Itu maksudnya tidak diterima solatnya. Mendatangi tukang tilik. Adakah tukang tilik zaman sekarang? Ada. Kan? Selalu anda tengok kat mall-mall yang ramai orang Cina, ada satu meja, orang Cina akan cek kita punya tangan ni. Betul tak? Siapa ada pengalaman? Okey, yang kedua, menzalimi orang. Menzalimi orang. Hadis apa? Hadis muflis.
Dah pernah dengar kan? Atadru nama muflis. Tahu tak siapa orang yang rugi? Muflis. Orang yang muflis ni orang yang tak ada duit. Dia berniaga rugi. Itu orang muflis tak? Orang yang betul-betul muflis adalah apabila dia datang di akhirat kelak. Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin. Salat dia sempurna, tak pernah tinggal. Wa siyamin, puasa dia pun sempurna. Wa zakatin, dan zakat pun dia sempurna. Tetapi yang tak sempurna apa? Mulut dia tak boleh jaga. Dia kutuk orang, syatamahadah. Cakap orang tu sebegini dan segitu. Wa qadhafahadah, dia fitnah orang. Wa akala malahadah, dia makan duit orang secara haram. Wa safaqadamahadah, dan dia menjatuhkan darah orang, bunuh orang, kepukul orang sampai keluar darah. Wa darabahadah, dia pukul orang. Intabih. Kemudian apa hasil dia? Fayu'tahadah min hasanati. Maka amalan perbuatan dia akan Allah ambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Sehingga apa? Wahada min hasanati. Fa'in faniyat hasanatu. Sampai bila dah tak ada amalan soleh lagi, tapi masih lagi orang beratur tu. Fulan, fulan, fulan. Ramai pula aku cina. Apa hasil dia? Amalan dah tak ada. Akhirnya orang yang datang tu Allah ambil dosa dia, bagi kat dia. Dan kita dah tahu pengakhiran dia apa? Summa turiha finnah. Dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi jangan zalimi orang. Kalau zalimi orang, terzalimi, cepat-cepat minta maaf. Tifadol. Kemudian membela anjing tanpa al-ma'zun fihi syar'an, tanpa diizinkan syarak. Kita boleh bela anjing dengan syarat apa? Dengan syarat aneh. Nak bela kambing, ghanam, atau kita nak jaga kita punya tanaman, ataupun kita nak pergi memburu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau tanpa tiga syarat ni, saya saja belanja sebab anjing tu comel lah apa sebagainya. Apa akibat dia? Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin, akan berkurang setiap hari daripada amal soleh dia qirat. Sebesar gunung Uhud. Pernah-pernah ada solat berzikir subhanallah bihamdihi, dia buat amal soleh untuk ilmu, tapi balik rumah dia ada anjing. Setiap hari Allah akan hapus dosa pahala dia sebesar qirat. Kemudian yang kedua, syubul khamar. Minum arak. Togok todi. Okay, jadi akibat dia, lam yakbal lahu solat arba'in yawm. Sama juga. 40 hari solat dia tak diterima. Once dia masukkan cecair dan kotor tu dalam badan dia, terus solat dia tak diterima selama 40 hari. Wajib juga dia kena solat. Walaupun dia bertaubat, wajib dia kena solat. Tapi dalam masa 40 hari tu, solat dia sekadar mengelak dapat dosa. Pahala dapat tak? Tak dapat. Okay, anak saya cukup kot. Ada lagi ke? Ah, ni penting. Melanggar apa yang Allah haramkan ketika bersendirian. Melakukan maksiat ketika bersendirian. Apa dalil dia? La'a'lamanna aqwaman. Aku tahu ada suatu kaum daripada umat aku, yaitu yaumal qiyamah, mendatangi kelak di hari kiamat, bihasanatin amsal jibal, dengan kebaikan-kebaikan yang besarnya sama seperti gunung. Maknanya orang ni kuat ibadah, kuat beramal soleh, talibul ilm. Dan gunung seperti gunung Tihamah, salah satu gunung dekat Madinah. Baydan, gunung yang sangat bersih, putih. Itulah Allah, Nabi SAW nak gambarkan orang ni orang soleh. Okay? Dan dia ketika nanti di padang mahsyar, dia datang, dia bawa amal soleh dia sebesar gunung Tihamah. Tetapi apa hasil dia? فَيَجَعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Segunung besar tu Allah jadikan apa? Seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Sebab apa? Akhirnya sahabat yang meriwayatkan hadis ni, Thauban, faqala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkanlah sifat dia kepada kami supaya kami tak menjadi orang yang sia-sia. Dah beramal soleh penat-penat, tiba-tiba dekat akhirat semua jadi debu. Jilhim lana, sifati kami, sifat-sifat dia, apa ni sifat dan amalan dia, alla nakuna minhum, supaya kami tak jadi seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, sedangkan kami tak tahu. Ada tak potensi kita juga kelak di akhirat amalan-amalan kita jadi haba'an manthura? Adakah potensi? Ada. Jadi ini adalah hidayah daripada Allah. Dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu. Akhirnya kita tahu dan kita
akan sentiasa berusaha untuk menjauhi amalan tersebut, amalan buruk tersebut. Apa dia? Amma innahum ikhwanukum. Orang yang kelak ini akan datang, yang datang bawa pahala sebesar gunung, dia daripada saudara-saudara kamu. Yang ini orang beriman, bahkan sahabat. Wa min jildatikum, daripada bangsa kamu, satu kulit dengan kamu. Wa ya'khuduna minal lay, akan tetapi ini sifat dia. Dia mengambil ataupun dia melakukan pada malam hari. Baik, minta maaf. Wa ya'khuduna minal lay kama ta'khudhu. Dia menjalankan solat malam seperti kamu, seperti mana kamu menjalankan solat malam. Ini maksud dia. Ya'khuduna minal lay, yakni beribadah di malam hari, menghidupkan malam sebagaimana kamu menghidupkan malam. Walakinnahum, akan tetapi mereka, aqwamun, kaum, idha khalau, apabila bersendirian, bimaharimillah, keharaman Allah yang Allah haramkan, intakahuha, dia melanggar. Intahakuha, dia melanggar. Bila dia seorang-seorang je, tak ada orang, dia buat maksiat. Orang seperti ni, kenapa Allah balas dengan amalan dia seperti debu-debu? Dia takut orang daripada takut Allah. Dia lebih malu daripada orang daripada malu kepada Allah. Sebab tu Allah, Nabi sebut apa? Al-hay, bukan. Salah satu juga, al-haya'u la ya'ti illa al-khay. Baik, wallahu ta'ala alam. Okay, satu lagi yang tu, al-mannu, yang ni ungkit. Yang ni kita dah tahulah. Kalau kita sedekah, lepas tu kita ungkit orang tu, aku baru bagi kau RM1 semalam, kau ni tak bersyukur lah. Orang tu sakit hati, pahala sedekah kita terbatal. Yang kedua, al-qawlu bi'anna fulan lan yughfar. Yang ketiga, yang terakhir ni, kita mengatakan bahawa, oh, orang ni tak mungkin bertaubat, Allah takkan ampunkan dia. Ini adalah dosa eh. Okay. Walaupun sejahat mana dia pun, kalau dia masih beriman, kita tak boleh cakap ini dah muka-muka calon neraka ni. Tak boleh. Sebab yang akan memberi rahmat, memberi keampunan siapa? Allah. Kalau kita sebut tu, seakan-akan kita cakap Allah tak ada rahmat. Jadi hadis ni Nabi Allah sebut, Nabi SAW sebut, wallahi la yaghfiru Allah li fulan. Orang yang berkata demi Allah, Allah tak akan ampunkan fulan, akan tetapi di akhirat kelak Allah cakap, wa inna Allah ta'ala qal, Allah akan berfirman kepada orang yang cakap Allah takkan ampunkan fulan ni, apa dia? Man dhalladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Barang siapa yang bersumpah atas aku dengan kesombongan bahawa aku tidak akan ampunkan fulan dan fulan ni, siapa yang cakap tu? Pandai-pandai. Fa inni qad ghafartu li fulan. Orang yang kau cakap Allah tak ampunkan, Allah ampunkan, dan engkau yang beribadah, yang alim, yang SS, fa ahbattu 'amalak. Aku akan hapuskan amalan kau. Tahu SS? Syok sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jadi ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sentiasalah pengajaran terbesar adalah sentiasalah kita sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Daripada menuntut ilmu itulah datang hidayah Allah untuk menjadikan kita orang yang terbaik di sisi Allah. Okey? Ada apa pertanyaan? Ha? Dan kita masuk daripada zalim tadi. Okey, saya rasa cukup sampai ini sebab ada kelas Ustaz Abdul Muin pukul 12. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal.